Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kita kali ini kita telah sampai pada buku Tilawati jilid 1 halaman 24, di mana pada halaman ini kita akan belajar makhraj lam. Akan saya berikan contoh terlebih dahulu sebelum kita nanti akan menyampaikan, akan belajar makhraj, tempat keluar huruf lam dan juga sifat-sifat daripada huruf lam. Silahkan disimak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لك 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 لا شا لا فا طلا كلا لا خو ضلا على فلا لا ضا عدلا لقبا جعل فلاحا غزلا خلقا كف لم ف قف كف لم ف قف كف بسم الله الرحمن الرحيم لك 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 La sha la fa qala kala la kha dala ala fala la ba adala la qaba ja'ala falaha ghazala khalaqa kaf lam fa qaf kaf lam fa qaf kaf. Demikian contoh bacaan pada halaman buku Tilawati jilid 1 halaman 24. Pada halaman ini kita belajar makhraj lam dan sifat daripada huruf lam tersebut. Tempat keluarnya huruf lam yaitu dengan merenggangkan semua lidah, ujung lidah bertemu dengan ujung langit-langit. Saya ulangi bahwa makhraj huruf lam yaitu keluar dengan menggerakkan semua lidah dan ujung lidah bertemu dengan ujung langit-langit. Lam. Allamu lamum millal lilaila lalikum laila lalikum laulau wa alwala. Demikian contoh lam. Kemudian untuk sifat daripada huruf lam, dari segi keluarnya nafas disebut dengan jahr, segi tekanan suara tawassut, segi gerakan lidah istifal, dan segi pertemuan lidah dengan langit-langit infitah lam. Dari segi mudah atau sukar keluarnya huruf disebut idlaqo, dan sifat yang khusus yaitu adalah inkhiraf. Kita baca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Laka, 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 lasha, lafa, pola, kala, lakho, bola, ala, fala, labo, adala, lakoba, ja'ala, falaha, ghazala, kholaqo, kaf, lam, fa, qaf, kaf, lam, fa, qaf, kaf. Demikian contoh
buku Tilawati jilid 1 pada halaman 24. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.